Tak mau Laut Natuna Utara dikuasai China, Pentagon minta Filipina meningkatkan kekuatan militernya. Kekuatan militer China yang mencoba mengklaim perairan Laut Natuna Utara semakin meningkat. Tekad China menguasai Laut Natuna Utara itu sukses membuat negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan memutar otak untuk melawan. Negara-negara yang juga mengitari Laut Natuna Utara mendapat dukungan penuh dari negara barat, salah satunya Amerika Serikat. Dilansir dari laman berita Filipina Inquirer, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan komitmen negaranya dalam membantu Filipina mempertahankan kedaulatan Laut Natuna Utara di tengah agresi China yang masih berlanjut. Austin bahkan telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana dalam sambungan telepon pada Rabu 10 Februari untuk membahas prioritas masalah pertahanan bilateral termasuk wilayah Laut Natuna Utara. Sekretaris Austin menegaskan komitmen AS untuk aliansi AS Filipina dan perjanjian pertahanan bersama bilateral kami dan juga perjanjian pasukan kunjungan VFA menyoroti nilai yang diberikan VFA bagi kedua negara. Setelah perbincangan tersebut, Manila dan Washington berkomitmen untuk saling membela jika terjadi serangan bersenjata oleh pasukan asing di Pasifik. Pejabat Filipina dan AS disebut akan mengadakan pertemuan bulan ini untuk membahas VFA yang secara sepihak dihentikan Presiden Rodrigo Duterte pada 2020 lalu. Kendati demikian, penghentian sepihak peraturan tersebut masih ditunda hingga saat ini. Pada Februari 2020, Duterte memberitahu Washington bahwa dia membatalkan kesepakatan usai visa seorang senator dan sekutunya yang perang melawan narkoba ditolak AS. VFA memberikan kerangka hukum di mana pasukan AS dapat berorasi secara bergilir di Filipina. Para ahli menuturkan jika tanpa adanya VFA, perjanjian pertahanan bilateral lainnya masuk MDT tidak dapat diselesaikan. Sementara itu, pihak Pentagon mengatakan Lorenzana dan Austin juga membahas pentingnya meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata Filipina, serta meningkatkan interoperabilitas antara kedua militer melalui kerjasama keamanan bersama. Pada pertemuan itu, perwakilan dua negara juga membahas tantangan keamanan regional lainnya, termasuk terorisme dan keamanan maritim. Lorenzana dan Austin juga menegaskan pentingnya penegakan aturan dan norma internasional, termasuk keputusan pengadilan arbitrase 2016 yang menyatakan klaim 9 garis putus-putus China atau hampir seluruh Laut China Selatan adalah ilegal. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Departemen Pertahanan Filipina, DND, mengatakan kedua belah pihak berkomitmen untuk melanjutkan dialog di tengah pandemi dan memperkuat kerjasama. Kedepannya, Lorenzana dan Austin sepakat untuk bertemu secara langsung untuk mempererat hubungan kedua negara. Pembicaraan antara AS dan Filipina itu muncul setelah China membuat undang-undang baru dan memberikan izin kepada penjaga pantai untuk menembaki kapal asing di perairan yang telah diklaim. Bahkan, China sudah berulang kali melakukan latihan militer untuk berjaga-jaga jika suatu saat perseteruan pecah hingga terjadi perang. Sejumlah negara pun bersatu demi menekan China yang jumawa mengklaim perairan di wilayah Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia dan Singapura beberapa perjanjian diantaranya ekstradisi, pertahanan atau defense cooperation agreement atau DCA, dan flag information region VIR atau wilayah informasi penerbangan pada 25 Januari lalu. Perjanjian ini membutuhkan ratifikasi dari DPR. Dalam perjanjian pertahanan, Singapura meminta wilayah udara Indonesia menjadi tempat latihan militer. Rencana Singapura latihan militer di kawasan Indonesia ini menuai kritik karena berpotensi merugikan negara. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Study, Khairul Fahmi, mengatakan latihan akan memberikan ruang bagi berkembangnya militer Singapura, memberikan area bagi angkatan bersenjata Singapura berlatih perang, sama saja mendorong militer negeri Singa semakin maju. Ujar Fahmi kepada katadata.co.id pada Kamis. Berdasarkan data Global Firepower, Singapura memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar dibandingkan Indonesia pada 2021. Pada 2021, Singapura mengumumkan mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 11,56 miliar US dollar atau setara dengan 166,2 triliun rupiah. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya memberi anggaran bagi Kementerian Pertahanan sebesar 118,21 triliun rupiah pada tahun 2021. Itu pun harus dibagi ke tiga matra yang berbeda dan Mabes TNI, Tentara Nasional Indonesia, ujar Khairul. Singapura sebagai negara kecil juga memiliki armada lebih baik. Singapura memiliki 6 kapal selam siap tempur, sedangkan RI hanya 4 kapal selam setelah KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali pada April 2021. Dia menilai Singapura lebih membutuhkan Indonesia ketimbang sebaliknya. Singapura tidak memiliki area untuk melatih personil militer.
Hoirul menilai keuntungan yang diperoleh Indonesia adalah kesepakatan tersebut belum konkret. Ada resiko yang dihadapi oleh Indonesia, yakni sewaktu-waktu bisa saja berperang dengan negara lain, ujar Hoirul. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Kabais TNI Laksamana Muda TNI, Sulaiman B. Ponto, menilai latihan militer itu memiliki resiko keamanan. Ponto memberi contoh bila Singapura menggunakan peluru kendali berpotensi tidak tepat sasaran kemungkinan dapat menyangkut pada suatu pulau. Selain itu, wilayah latihan militer Singapura di dekat wilayah Natuna disebut akan mengganggu eksplorasi sumber daya termasuk penangkapan ikan. Bila kapal-kapal yang sedang latihan tabrak kapal Indonesia tabrak kapal ikan, bagaimana penegakan hukumnya? Ujar Ponto kepada Katadata pada Kamis 3 Februari. Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Stanislaus Trianta, mengatakan Singapura tidak bisa secara sembarangan melakukan latihan militer Indonesia. Pemerintah disebut harus mempersiapkan lokasi khusus bagi militer Singapura agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, Singapura harus didampingi oleh pihak militer saat latihan militer. Konsep latihan militer dinilai akan lebih baik jika menggunakan latihan bersama atau joint exercise dengan militer Indonesia. Ini penting agar tidak ada aktivitas yang merugikan Indonesia. Indonesia pernah membuat perjanjian ekstradisi dengan Singapura di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, perjanjian yang disepakati pada 27 April 2007 itu gagal diratifikasi di DPR. Ketika itu, DPR enggan meratifikasi perjanjian karena keberatan dengan perjanjian Defense Cooperation Agreement atau DCA. Perjanjian ekstradisi ini satu paket dengan DCA, yang salah satu poinnya mengenai latihan militer. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan DPR khawatiran dalam syarat perjanjian latihan militer yang satu paket dengan ekstradisi. Syarat tersebut sebagai kompensasi dalam perjanjian ekstradisi dan pengelolaan ruang navigasi udara di atas Pulau Natuna. Lebih lanjut, Effendi mengatakan dalam mekanismenya DPR hanya perlu mengatakan iya dengan catatan atau tidak dengan catatan. Jika tidak diproses oleh DPR, maka perjanjian tersebut tidak akan teratifikasi. Proses pembahasan setelah DPR menerima surat Presiden, Surpres, kemudian akan dilanjutkan pada rapat Badan Musyawarah atau BAMUS sebelum proses dilanjutkan ke komisi terkait. Rapat mengenai DCA pertama kali dibahas pada 27 Januari lalu antara Komisi 1 dan pemerintah, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo. Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup. Usai rapat, Prabowo mengatakan perjanjian DCA tidak akan membahayakan kedaulatan Indonesia. Ia mengatakan sudah banyak negara yang melakukan latihan militer di wilayah NKRI.